Om Swastiastu, jumpa lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya akan membuat tipat bulesai. Nah, agar kalian tidak penasaran, yuk tonton video ini sampai selesai. Siapkan satu helai janur seperti ini, tapi jangan sampai putus lidinya. Lalu pegang seperti ini, ambil yang atas, bawah, ke situ. Sedangkan yang ini diputar seperti ini, lalu ujung yang ini dimasukkan ke sini. Sedangkan ujung ini dimasukkan ke sini. Seperti ini. Nah, sekarang ini dimasukkan ke paling bawah. Dan ini juga sama, dimasukkan di bagian pangkal. Jadi seperti ini. Nah, sekarang yang bagian kanan ini, ujung yang di kanan, masukkan ke sini mengikuti jalannya janur yang di sampingnya sampai mentok di lidi. Lalu dibalik, masukkan ke bawah. Lalu mentok ke sini. Seperti itu. Nah, ini udah selesai. Sekarang yang sebelahnya sama seperti tadi, dimasukkan ke sini sampai mentok. Diputar. Masukkan ke sini. Lalu terakhir di sini. Nah, ini bukan tipat bulesainya, ini tipat khususnya. Nanti kita rubah biar menjadi tipat bulesai. Saya copot dulu. Ini. Nah, sekarang lidinya kita lepas. Kita tarik. Setelah seperti ini, ambil ujung janur sama pangkal janur, ditumpuk, lalu ditekuk. Kita bikin sudut, lalu ujungnya dimasukkan ke sini.
dan yang ini dimasukkan ke sini. Nah, ini tipat busuknya udah dilepas lidinya. Sekarang kita akan rubah agar menjadi tipat bulesai. Caranya seperti ini. Pegang pangkal sama ujung, ditumpuk, lalu bikin sudut seperti itu. Lalu ini dimasukkan ke sini, masukkan aja ke dalam. Sedangkan yang ini dimasukkan ke sini. Nah, sekarang yang ini sama, ditumpuk, lalu bikin sudut. Lalu yang ini dimasukkan. Jadi seperti ini. Ini tipat busuk yang dirubah menjadi tipat bulesai. Seperti ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan yang baru menemukan channel ini. Mohon dukungannya dengan cara di subscribe, komen, share, dan like. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.